Yohanes bab 1, firman yang memberikan hidup. Sebelum dunia ini diciptakan, firman sudah ada. Firman itu bersama-sama Tuhan Yahweh, dan firman itu sama dengan Tuhan Yahweh. Sejak permulaan, firman itu bersama-sama Tuhan Yahweh. Tuhan Yahweh menjadikan segala sesuatu melalui Dia, yaitu firman, yaitu Yesus Kristus. Tiada sesuatu pun di alam semesta ini yang dijadikan tanpa Dia, yaitu firman Tuhan, Tuhan Yesus. Firman ini sumber hidup, dan hidup itu memberikan cahaya kepada manusia. Cahaya itu bersinar dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat memadamkannya. Seorang bernama Yohanes diutus oleh Tuhan Yahweh. Yohanes datang untuk memberikan orang tentang cahaya itu, supaya semua orang mendengar dan percaya kepada perkabarannya. Dia sendiri bukan cahaya itu. Dia datang untuk mengkabarkan cahaya itu. Inilah cahaya sejati dan datang ke dunia untuk menerangi umat manusia. Firman itu ada di dunia, yaitu Tuhan Yesus ada di dunia. Walaupun Tuhan Yahweh menjadikan dunia ini melalui Dia, yaitu Tuhan Yesus, orang di dunia ini tidak mengenai Tuhan Yesus. Ini daripada Yohanes bab 1 versi 1 hingga 10.